السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اما بعد سادراكو سبانسا ستانه اير kami ucapkan syukur kepada Allah atas ridhonya kita semua hidup di negeri Indonesia ini dalam keadaan aman, tentram, damai. Kita sebagai hamba yang diciptakan Allah di negeri ini harus punya rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah. Syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah. Saya bukan sombong. Saya sudah malang melintang di dunia luar di benua-benua yang lain, di negara-negara yang lain. Kami merasakan betul hidup di Indonesia ini adalah sangat nyaman untuk hidup dalam mencari maisha dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk hidup dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup untuk beribadah kepada Tuhannya. Negeri Indonesia inilah negeri yang paling menyenangkan, yang paling indah dan wajib kita syukuri. Coba kita bayangkan. Negeri ini ada 17.313 pulau. 1.340 suku bangsa. 668 bahasa daerah. Ada 35 provinsi. Ada 416 kabupaten dan 98 kota. Ada 7.094 kecamatan ada 8.492 kelurahan dan 74.942 desa dan ada 269 juta penduduk Indonesia. Begitu luas, begitu banyak pulau, begitu banyak etnis, begitu banyak macam agama, begitu banyak bahasa daerah. Yang sangat luar biasa Indonesia ini. Tetapi negeri ini bisa menjadi negeri negara kesatuan Republik Indonesia, very very wonderful, luar biasa. Hidup kita bisa berdampingan dengan indah, nyaman. Sesama agama toleransinya tinggi. Sesama perbedaan. ada perbedaan suku bangsa tidak ada masalah, perbedaan bahasa tidak ada masalah. Dengan luas negeri yang seluas ini, maka tanda syukur kita kepada Allah dan juga syukur kepada para pendiri negara ini. Karena malam yaskurina, salam yaskurilah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti tidak bersyukur kepada Allah. Siapa yang kita syukur pertama adalah para pahlawan yang telah menjadi perantara merdekanya Republik Indonesia ini. Para pahlawan-pahlawan kemerdekaan semua tokoh-tokoh dari Bapak Soekarno, Jenderal Sudirman, Diponegoro dan lain sebagainya tidak saya sebutkan satu persatu. Bagaimana perjuangan untuk menjadikan negara yang menjadi negara merdeka, menjadi negara satu Republik Indonesia, Indonesia yang sekarang indah nyaman, nyaman beribadah, nyaman mencari ma'isyah, nyaman dalam hidup sehari-hari Indonesia. Bayangkan di dalam suasana iklim hanya ada musim hujan, musim kemarau. Coba anda keluar negeri, ada musim gugur, ada musim panas, ada musim dingin dan luar biasa keadaannya sangat mengerikan kalau dibanding dengan Republik Indonesia ini sangat-sangat beruntung dan bersyukur untuk itu saudaraku semuanya di negeri ini adalah pengamanan teritorial yaitu para tentara semua rakyat membantu tentara kemudian ada pengamanan di masyarakat menjaga keamanan masyarakat para polisi kita semua membantu rakyatnya membantu polisi ada aturan yang dipimpin oleh di pemerintahan dari berbagai macam departemen. Kita dukung rakyat semuanya. Ada dua hal yang Allah akan menolong pada negeri kita menjadi negara yang adil, makmur, baladatun, toibatun, warubun, wafur. Ada dua hal. Yang pertama, para pemimpin mengatur dengan adil. Cinta pada rakyatnya, kasih sayang pada rakyatnya. Undang-undang yang dibuat semua demi rakyat. Demi kemakmuran rakyat, demi keuntungan rakyat. Kemudian yang kedua apa? Kalau sudah para petinggi, DPR membuat aturan-aturan untuk mensejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat, kemakmuran rakyat, keamanan rakyat, kebahagiaan rakyat. Maka kewajiban rakyat semua adalah mendoakan kepada para pemimpin. Di dalam hadis disebutkan, "La tasgulu kulubakum bisyabil muluk fattaqullaha ta'ala bidu'ailahum. Yu'atifulakum alaikum." Hai orang-orang yang beriman, kamu jangan terlena mencaci maki para pemimpin-pemimpinmu tetapi doakanlah mereka. Para pemimpin semua rakyat mendoakan agar bisa memimpin dengan adil, cinta pada rakyatnya, cinta pada masyarakatnya, membuat aturan yang adil, yang menguntungkan pada rakyat, menguntungkan pada masyarakat kecil. Dengan itu semua rakyat mendoakan kepadanya, maka mereka akan cinta dan belas kasihan kepada rakyatnya. Bukan dengan mencaci maki, bukan bersama-sama keluar berduyun-duyun memberontak atau rame-rame buat ribut, tetapi istiqomah mendoakan pada mereka. Mengingatkan mereka dengan cara-cara aturan yang telah ditentukan oleh undang-undang, yang diperbolehkan oleh undang-undang. Cara mengingatkan para pemimpin selagi tidak melanggar undang-undang tidak masalah. Tetapi dilandasi dengan mengingatkan bukan dengan rasa benci dan iri. Tetapi karena rasa kepingin negeri ini menjadi negeri yang makmur semua rakyatnya. Baik pemimpinnya, dan juga semua rakyatnya akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga negeri ini negeri yang dicinta Allah, dilindungi Allah, aman, tentram, damai seperti yang dicita-citakan masyarakat Indonesia adil makmur berdasarkan Pancasila dan UD 45 khusus sampai umat Islam baldatun toyibatun warubun wafur dan bisa dirasakan untuk semua umat yang ada di Indonesia ini Entah itu Hindu, Buddha, Nasrani, Konghucu ikut merasakan kenikmatan karena Islam adalah rahmat talil alamin. Luar biasa kalau itu kita rasakan bersama-sama dengan rasa syukur dan senang maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita dengan cara kita istiqomah selain berusaha juga mohon kepada Allah mendekatkan daripada Allah dan luar biasa di Republik ini dalam ibadah pemerintah membantu memberikan sarana membantu sarana prasarana dengan berbagai macam departemennya dengan berbagai macam apa namanya dinasnya untuk membantu kelancaran ibadah maupun kelancaran di dalam maisah mencari kehidupan dunia ini. Untuk itu saudara, saudara semuanya bersyukur hidup di negeri ini. Syukur adalah lesanya alhamdulillah hatinya senang, les wajahnya ceria dan tidak marah, tidak bertengkar, tidak ribut, tidak menfitnah, tidak mencari kesalahan, tidak seudon. Tapi para pemimpin kita doakan terutama Presiden Republik Indonesia dan semua bahwanya sampai RT. Kita doakan semua akan menjadi pemimpin yang baik dan rakyatnya di rakyat yang makmur sejahtera semuanya. Sedikit yang kami sampaikan semoga mencentuh hati semua bangsa Indonesia ini. Demikian yang kami sampaikan semoga bermanfaat. Kami Muhammad Taibun kalau ada kesalahan minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.